kembali lagi di channel kita SJCell. Oke guys, untuk di video kali ini kita akan membahas produk terbaru dari Samsung, yaitu ada Samsung M12. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian jangan lupa untuk di subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, daripada lama-lama dan buat kalian penasaran, langsung aja yuk kita simak videonya. Oke, yang pertama kita mulai bahas dari segi desainnya dahulu ya. Samsung M12 ini memiliki ketebalan 9,7 mm dan dengan bobot 212 gram. Selain itu, di bagian belakang dan bagian framenya dibalut dengan bahan plastik. Nah, sementara untuk di bagian layar, Samsung M12 hadir dengan membawa layar yang berukuran 6,5 inci Infinity V Display dengan resolusi HD+. Nah, jadi membuat tampilan layar kalian tuh terlihat lebih tajam, jernih, dan jelas. Layar dari Samsung M12 juga sudah mendukung refresh rate 90Hz. Nah, sekarang untuk di bagian kameranya, Samsung M12 dibekali dengan 4 kamera belakang, yang dimana untuk kamera utamanya beresolusi 48MP. Kemudian ada kamera ultrawide yang beresolusi 5MP, serta ada kamera makro dan kamera depth sensor yang sama-sama mempunyai resolusi 2MP. Selain itu, Samsung M12 juga dilengkapi dengan kamera selfie yang beresolusi 8MP. Nah, selanjutnya kita bahas untuk prosesornya. Samsung M12 ini ditenagai dengan chipset Exynos 850 sebagai dapur pacunya, serta dengan bantuan CPU Octa-Core dan GPU Mali-G52. Ponsel ini juga sudah menggunakan sistem Android 11 dan tampilan One UI Core 3.1. Selain itu, Samsung M12 memiliki dua varian, yaitu ada RAM 3 dengan internal 32GB dan ada RAM 4 dengan internal 64GB. Nah, untuk penyimpanan internalnya itu dapat di-up hingga 1TB dengan menggunakan microSD. Untuk baterainya, Samsung M12 memiliki baterai yang cukup besar, yang dimana dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan sudah dilengkapi dengan fast charging 15W. Untuk sektor keamanannya, Samsung M12 ini dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak Samsung Kinox yang melindungi ponsel dari saat mulai dinyalakan. Nah, jadi ponsel ini menawarkan keamanan berlapis ganda, menjaga informasi yang paling sensitif dari malware dan ancaman berbahaya. Selain itu, Samsung M12 juga sudah dilengkapi dengan fingerprint yang terletak di samping ponsel yang menyatu dengan tombol power. Nah, Samsung M12 ini menyediakan 3 varian warna, yaitu ada warna black, blue, dan green. Nah, untuk harganya sendiri, Samsung M12 di RAM 3 internal 32GB dibanderol di harga Rp1.799.000 dan untuk yang RAM 4 dengan internal 64GB dibanderol di harga Rp1.999.000. Oke guys, itu tadi sedikit spesifikasi dari Samsung M12. Jadi buat kalian yang tertarik dengan smartphone ini, kalian bisa langsung datang ke store kita, Swastika Jaya Cell yang beralamat di Sanggulan Kediri Tabanan. Atau buat kalian yang berada di luar kota Tabanan dan di luar Pulau Bali, kalian bisa bertransaksi melalui Tokopedia. Nah, cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Seperti biasa, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.